Kamu harus tahu saat-saat pintu langit terbuka, di mana peluang doa kita akan besar dikabulkan. Saat-saat itu adalah pertama, saat azan dikumandangkan. Yang kedua, saat iqomah dikumandangkan. Ketiga, saat menanti di antara sholat. Keempat, saat qobliyah sholat duhur. Kelima, ketika di pertengahan malam. Keenam, saat sholat pada waktu baca doa iftitah. Ketujuh, saat datang bulan Ramadan. Kedelapan, saat orang itu dizolimi. Kesembilan, saat turunnya hujan. Kesepuluh, saat kaum muslimin berjihad di jalan Allah.